Oke guys, balik lagi bersama aku di channel Bang Asio. Kali ini kita lanjut lagi main game One Piece New World Forgotten Voyage ya guys ya. Jadi ini gue udah lumayan sih guys ya. Gue udah cukup apa ya, untuk tim gue juga udah lumayan bagus ya guys ya. Sekarang akun gue udah level 57 dan di sini guys ya. Ntar nih gua, suara backgroundnya gue agak kecilin aja guys ya. Gak bisa ya, dari gamenya aja lah ya. Nih gue kecilin sedikit ya guys ya, karena gue takut nih ini ada copyrightnya guys ya, lagu-lagu One Piece ya. Nah, jadi di sini tim gue tuh gue pakai Mihawk ya. Tapi di sini Mihawknya udah nggak bisa gue naikin lagi guys ya, karena nyendat ya teman-teman ya. Dia butuh dipromot lagi. Gue udah ada dupenya Mihawk ya. Terus gue butuh satu bintang 6 yang warna bintang 6 char ya. Pokoknya di sini bintang 6 tuh jadinya warna merah ya teman-teman ya. Jadi sekarang nih kan gue punya Mihawk bintang merah 3 ya. Berarti dia bintang 8 guys kalau hitungannya gitu ya. Nah, gue butuh satu bintang 6. Terus dua lagi char bintang 5 yang satu ini ya, satu afiliasi lah kalau sama dia ya. Satu warna, warna hijau ya guys ya. Nah, gua ada sih, cuman gua mau koleksi char juga di game ini. Jadinya gua nggak mau buru-buru lah ya guys ya, santai aja ya. Nah, kemarin gua juga udah top up ya. Top up 16.000 ya guys ya, gua dapet buah hangkok ya. Dan juga dari gacha gua dapet si Edward Newgate ya guys ya. Hoki banget loh guys ya, dapet Edward Newgate, dapet siapa lagi ya gua ya. Gue dapet ini S kalau nggak salah guys, gue dapet S ya. Mana tuh si S ya guys ya? Nah ini ya, gue dapet S juga ya. S di game ini nggak ada suara guys ya, aneh banget cok. Padahal karakter penting ya guys ya, bisa nggak ada dubbingnya loh. Terus gue dapet siapa lagi tadi ya kemarin ya? Waktu gue gacha-gacha fragment guys ya. Nah itu kalau nggak salah dua itu aja sih guys ya. Edward Newgate sama ini ya, Whitebeard sama si S ya guys ya. Lumayan banget sih. Nah jadi gue sambilan mau ngumpulin beberapa char yang belum gue dapetin ya. Bagi banyak banget nih guys ya, Doflamingo ya. Gue juga mau ini apa namanya, kita harus punya 5 tim yang kuat sih guys. Karena untuk sebagai di sini ya teman-teman ya, sebagai di sebagai di sini guys ya, di ini ya, Hero Resonance ya. Nah ini ya, jadi ini kenapa level 100 semua, karena masih cacat banget guys ya. Gue punya Big Mom nyendat guys ya. Big Mom gue tuh bintang 5 masih guys ya, level 100 ya. Ini bisa buka harus punya 800 ya. Terus gue top up, kalau nggak salah karena gue top up gue bisa beli ini sih guys. Beli ini nih kalau nggak salah, mana ya. Bukan ini. Nah lucky box ini guys, di dalam ini kita bisa dapat random ya item-item yang bagus ya. Terutama ini guys ya, kalau dapat ini sih gila banget guys ya. Ini bisa select, jadi gue bisa ngambil Big Mom nih guys ya. Ada Big Mom, ada Whitebeard, ada Rayleigh ya, ada Seng, ada Garp, Aokiji, dan 3 Admiral itulah ya. Tapi kecil sih guys kemungkinan untuk dapat itu ya. Tapi kita coba aja lah ya, kita beli ya teman-teman ya. Kita beli di sini ya. Mana tahu gue bisa dapat random aja ya guys ya. Mana tahu, nyoba hoki aja guys ya. Terus ini eventnya gue mau tanya guys, emang ini sisa waktu 13 jam lagi guys? Kalau sisa 13 jam sih gue langsung redeem aja guys. Rencananya gue mau ngambil ini sih ya. Gue mau ngambil ini teman-teman. Karena ini ya kayak tadi juga kotaknya bisa pilih ya. Gue mau ngambil Big Mom guys ya. Gue butuh banget Big Mom guys untuk naikin bintangnya ke 6 ya. Nah tapi nggak tahu guys, ini beneran udah mau habis apa nggak. Bunga gue baru 170 ya. Kalau tahu mau habis sih gue klaim yang lain aja guys ya. Gue ngambil ini aja sih ya. Lumayan juga ini soalnya guys, bintang 6 char ya. Bintang 6 char ini bisa gue pakai untuk Mihawk gue guys. Ya, coba kalian komen yang tahu ya guys ya, sebelum waktunya habis nih 13 jam 41 menit lagi guys ya. Coba bantu komen guys, itu beneran habis atau masih ada waktunya lagi. Kalau ada masih waktu gue ngincer Big Mom sih di situ ya. Oke. Nah, jadi di konten kali ini guys ya, judulnya gue tuh pengen ini guys, gacha apa ya? Gearnya guys ya. Di sini ada beberapa bug juga di gamenya guys ya. Ini kayak gue kan udah kelarin story-storynya nih ya. Gue mau ngambil ininya guys, hadiah-hadiah di sininya tuh ya. Ngebug loh guys ya. Contoh mau beli ini ya. Tuh ngebug ya, mission condition unmet. Gue nggak tahu maksudnya mission ini kenapa unmet ya. Hah, kenapa gue nggak bisa beli, kenapa dia muncul tapi gue nggak bisa beli. Itu bug kayaknya ya guys ya. Gue udah coba relock, restart handphone, tetap juga nggak bisa guys ya. Jadi ya udahlah ya, pasrah aja ya. Oke, jadi kita bakalan gacha ya. Gachanya di mana? Gue bakal gacha di sini ya guys ya, sesuai rekomendasi kalian juga, di base poke vault ini guys ya. Karena di sini kita bisa dapet ini penting banget ya, badge-badge ini ya. Ini penting banget. Sama ini guys ya, gue mau dapetin gear bagus guys untuk Mihawk gue ya. Gue nggak tahu ya di sini worth it apa kagak guys ya. Cuman gue mau all in di sini ya guys ya. Mudah-mudahan aja sih worth it ya.
mudah-mudahan aja sih worth it ya teman-teman ya. Kalau nggak worth it sih ya gue nggak ngerti lagi lah ya. Tapi jujur ya teman-teman, game ini untuk gacanya tuh baik banget sih guys ya. Tiket-tiket gacanya tuh gampang ngumpulinnya guys. Dari banyak konten tuh bisa dapet aja guys ya. Dari mana aja tuh ada aja tiket gacanya guys ya. Tiket gacha yang superiornya ini nggak pelit loh gamenya guys ya. Makanya gue demen mainnya guys. Jadi enak untuk cari duplikat-duplikat char ya. Oke lah ya, kita langsung gas aja teman-teman gacha di situ ya. Semoga aja gue bisa memperkuat mihak gue untuk pakai gear-gear yang lebih bagus lagi guys ya. Ini gearnya masih standar banget sih ya. Kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Let's go ya. Mihak parah sih guys, sakit banget anjir. Sakit banget guys ya. Cuman kalian coba rekomendasi ya guys ya. Ini kan tim 4 yang wajib gue pakai nih. Kuma, Lau, sama Perona guys ya. Cuman kalian untuk Big Mom nih perlukah gue ganti guys? Pakai Borsalino kah? Atau Newgate kah? Atau gue pakai si S kah ya? Gue ada S juga tadi ya. Mana S-nya tuh? Nah ini ya. Kira-kira yang mana yang bagus gue pakai guys ya? Atau malah bawa Hangkok guys? Coba guys, kalian komen aja guys ya. Bantu-bantu gue bikin formasi tim gue yang paling bagus lah ya. Ini hanya belnya bisa gue naikin sih guys untuk Kuma ya. Cuma nanti aja lah. Kita gacha aja dulu guys ya. Kita gacha aja dulu ya di sini ya. Di base poke ya. Base poke ya. Langsung aja ya teman-teman ya. Kita lihat dulu lah. Ini nggak ada nih ya. Nggak penting ya guys ya. Langsung gas 10 ya teman-teman ya. Gue ada 30.000 berarti bisa 10 kali ya teman-teman. Ya ini X reward 0,8 A reward 5% ya guys ya. Langsung aja lah 10 ya. Let's go. Nah langsung keluar kayak gitu ternyata ya. Dia nggak dapetin satu-satu ya guys ya. Nggak apa-apa. Langsung lagi. Bisa nggak nih dapet yuk. Ayolah yang A nya dulu nih. Gue butuh yang A. Aduh pelit banget cok. Udah 20 ya. Lagi. Please kasih gue yang A. A monyet lah. Banyak banget dapet magic dust nya. Ayolah. Aduh, at least kasih gue ini kek gitu kan. Ayolah, please lah. Nah, sold out tuh dapat ya. Yang A-nya ya guys ya. Mantep banget dapat 2 loh guys ya. Dapat 2 loh teman-teman ya. Mantep ya. Gas lagi ya, kita sampai dapat S-nya lah. Gue nggak peduli guys ya. Eh, udah sold out ya? Waduh, udah sold out guys. Nggak bisa guys, kita harus ganti ya. Apakah gue harus ambil ini kuncin tuh apa guys? Key imbued with the power of sini to unlock level skill in hero bounce. Ini bagus sih guys, cuman gue nggak tahu sih bagusan mana. Ini bagus juga ya. Magic dust gue rasa udah cukup sih, gue ngambil ini aja ya. Magic dust gue udah banyak banget guys, udah ada banyak banget tuh udah numpuk ya. Ini untuk mystery collect 100 mystery crystal to gain 1 random legendary gear. Legendary gear aja lah, gue lebih butuh legendary gear. Terus ininya gue nggak tahu ya, bagus ambil apa ya. Ini juga bagus, ini bagus ya. Tapi gue lebih ke kunci lah, mudah-mudahan kunci nggak salah guys ya. Oke ya, kita gas ya. Oh, di sini bisa juga guys, dapat ini ya. Tapi gue lebih butuh ini sih. Ya, gue lebih butuh ini. Gitu aja ya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Semoga aja dapat lagi nih ya. Let's go. Kunci nggak tahu bagus apa kagak guys ya. Aduh, 0,8 rate-nya. Payah banget dapat yang S ya guys ya. Harus benar-benar sampai mentok loh. Minimal sampai 26 draw itu lagi ya. Oke, dapat kunci guys. Mantap ya, dapat kunci. Kuncinya dapat sekali nggak bisa dapat lagi. Oh, bisa 3 kali ya teman-teman ya. Bisa 3 kali. Let's go. Lagi. Gue butuh lagi nih. Ayo. Oke, nice. Aduh, gue gak ada dapet ini ya. Hah? Gue gak dapet. Oh, dapet ya misteri itu ya. Lagi ya. All in di sini ya teman-teman ya. Oke, nice. Banyak dapet fragment. Ini sisa 6 lagi. Gue gacha satu-satu aja ya. Sisa 6 lagi guys ya. Sampai dapet S-nya nih. Dari tadi lo gak dapet S-nya lo guys ya. Parah banget anjir. Kunci, dapat kunci. Kuncinya sold out ya. Kita ganti ke ini aja lah. Ini masih bisa di craft ya teman-teman. Ini bisa di craft. Tapi makin banyak dupe ini makin bagus sih sebenarnya ya. Ini aja lah dulu ya. Makin banyak dupe nya makin bagus sih guys. Eh untuk hadiah yang B nya ada batas. Dapat loh. Mantep loh. Untuk yang B nya ada batasan nggak sih guys? Atau unlimited ya? Oh ada batasan ya. Ada batasan nih guys ya. Ya udah nggak apa-apa. Gas lagi. Gua sampai dapat hadiah yang S nya guys ya. Nggak peduli guys ya. Sisa 2 lagi, ayo. Lagi, yuk. Please, kasih gue yang terbaik. Aduh. Terakhir. Ini wajib yang S berarti ya. Nah, mantep ya guys ya. Oke ya, udah mentok ya teman-teman ya. Berarti udah habis. Kita langsung gabungin aja ya guys ya fragmennya nih. Semoga ini ya. Gue mau lihat dulu guys ya. Paling bagus tuh apa ya. Arena coin nambah 10%. Ini sama sih efeknya semua ya guys ya.
Kalau bisa tuh gue mau nambahin damage untuk dex sih. Ini sih nambahin dex ya. Ini nambahin dex ya. Damage up 10%. Ini STR. Dex itu si dex. Dex itu soalnya untuk si Mihawk gue guys. Mihawk gue tuh dex ya. Hulkrun dex DR. DR apaan cok? Damage rate atau apa sih? Ini Taunt CG. Aduh bagus yang mana ya teman-teman ya. Ini tapi butuh 80 fragmen cok, belum bisa digabungin berarti ya, cacat loh guys ya. Berarti harus bespoke itu lagi guys, butuh 80, ini ada cuma 40 nih. Ya ampun, belum bisa digabung loh guys ya. Butuh 2 kotak loh beginian loh. Ah ya udahlah, ya udah nanti aja lah guys ya, berarti belum bisa sekarang ya. Belum bisa sekarang ya teman-teman ya. Belum bisa sekarang cuy, gua ambil juga nggak bisa guys, karena collect 80 fragmen to fuse one king crab kan. Gue punyanya 40, kenapa gak langsung dikasih 80 sama gamenya ya guys ya. Aduh rada pelit juga ya guys ya. Udahlah kita langsung gacha aja di sini ya. Beberapa fragmen yang kita punya nih ya. Ini juga nih gacha aja. Dapat baru kah? Dapat Tashigi loh guys ya. Oke Tashigi lumayan yang baru guys ya. Jadi bisa gua Tashiginya bisa gua untuk gua kunci ya. Gua kunci ya guys ya. Jadi kalau dapat char baru sama kayak BBS tuh guys ya, gue kunci juga guys. Mana nih? Mana tasi gini ya? Gue kunci ya guys ya. Nah, udah dikunci, nice. Tadi belum siap ya? Ini dulu, ini dulu kita buka ya. Legendary gear ya, 100 nih. Please kasih yang attack ya. Aduh. Oh, nambah attack guys. Ya, mantep banget. When in battle, attack up 10% and crit. Wah, mantep ya. Tapi harus butuh 2 set. Wah gila ini bagus banget sih guys ya, bagus banget sih. Langsung aja gue pakein lah, bodo amat lah ya. Auto equip, mantep. Terus satu lagi gue colokin ke Lau ya. Karena Lau sebagai damager gue guys, sama ini ya. Tank gue Big Mom sama ini ya. Sama ini, Kuma ya. Kuma bagus sih guys. Oke ya. Jadi damager gue di tim itu Mihawk, Lau sama si Perona guys. Sisanya dua tank. Big Mom gak tahu sih bakal gue build up apa enggak. Kalau nggak ada pilihan lagi, Big Mom bakalan gue ganti sih guys ya. Kalau gue nggak dapet-dapet si... Siapa namanya? Kalau Big Mom kan butuh itu guys. Siapa Commander Suite-nya itu? Gue lupa anjir. Smoothie. Smoothie ya. Butuh Smoothie sama Dupek-nya. Cuman kalau nggak dapet sih ribet sih guys ya. PR banget anjir. Mana Big Mom nih ini ya? Dia butuh Smoothie sama Dupek-nya guys ya. Sedangkan ininya udah ada nih. Belum ada juga sih ya. Nggak mungkin gue korbani Ace sama Whitebeard gue guys. Yaudah kita gacha lagi lah. Kita gacha lagi untuk ini ya. Ini yang tadi nih guys ya. Ini belakangan aja lah. Kita gacha ini dulu satu guys ya. Semoga dapat senjatanya. Kan udah dapat. Untuk helm udah nambah attack guys ya. Semoga senjata untuk Mihawk nih ya. Please. Aduh sepatu guys. No. Kenapa sepatu sih? Yaudah sekali lagi guys ya. Please kasih gua senjata. Aduh sepatu lagi loh. Bangke. Yaudah gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa guys, setidaknya gue dapat satu set lah ya. Dapat satu set ini untuk, iya kan, dapat satu set kan. Iya dapat satu set ya, ini dapat setnya gue guys ya, lumayan banget. Terus, ini bisa di enhance ya. Oh, nge-enhance ya pakai begini kalau equip legendary ya. Bisa di blast juga guys ya. Oh, bisa di blast guys. Go to blast. Oh, di blast langsung. Oh, nggak pakai material apa-apa ngeblastnya guys. Baik banget ya. Nggak pakai material apa-apa loh guys. Tinggal pencet aja dia ngeblast sendiri. Nambah attack sama def ya. Def lebih bagus atau HP sih. Oh, bisa enhance juga ya guys ya. Coba gua enhance sekali ya. Please add material. Use all. VIP 5 tuh unlock. Bangke harus VIP 5 ya guys ya. Gua udah VIP 3 sih. Di game ini VIP-nya juga gratis guys ya. Enak banget ya. Terus ya udah kita langsung. Oh ini sepatunya jangan lupa gue pakein guys. Gue pakein ke Kuma ya. Kuma tanker gue nih guys ya. Sekali keluarin apa namanya. Ini bagus sih guys ya. Bagus sih. Bagus sih. Ya worth it lah. Worth it banget ya guys ya. Worth it ini tuh nambah darah dia nanti nih. Worth it banget sih worth it ya. Sisanya gue colokin ke sini aja. Kelau ya. Mantep. Nah ini gue colokin juga guys ya. Gue colokin aja udah. Nah ini juga nih, colokin aja guys ya, nggak apa-apa udah. Yaudah, kita langsung gacha ini ya. Terakhir ya teman-teman, semoga dapet untuk Big Mom gue lah, please lah, inilah ya, bisa ya. Please clap! Dapet 800 gem anjir, dapet 800 golden fruit ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya guys ya. Nggak ada lagi sih yang bisa gue pakai sih.
Kalau tiket gacanya gue kumpulin dulu lah guys ya, baru kita nanti gacha lagi ya teman-teman ya. Ya sudahlah ya, udah bersyukurlah ya, setidaknya mihak buah jadi makin bagus sih guys ya. Oh iya, tadi jangan lupa di bless juga guys ya, kita bless juga nih, tinggal klik aja. Nambah tag lagi, mantap. Nice, nambah HP guys, mantap banget ya. Mantap banget. Oh kalau kita mau bless lagi butuh. Oh bisa diganti ya teman-teman. Kalau ini bisa gue ganti berarti tadi ceritanya nih. Bentar, gue cek ya. Ini bisa gue ganti berarti. Coba nih, bless. Oh iya guys, bisa cari tag ya. Gue mau tag aja lah, biar makin gila guys. Oh berarti bisa nambah tag semua. Ya udah tag aja semua kalau gitu. Tag aja semua guys. Ya nggak sih. Change. Salah anjir, bukan change. Bless. Ini gue mau ganti nih, coba bless. Nggak mau, bless lagi. Nggak mau, ganti lagi. Anjing, nambah 3. Hah? Crit. Replace coba. Oh ada bacaan critnya guys, maksudnya apaan? Coba, bless lagi. HP 4%, kagak lah. Attack ada nggak sih? Attack, kasih gue attack lah. Nah, mantap, replace. Mantap, dapat attack lagi guys. Bisa dinaikin level guys ya. Yaudah, nanti gue kerjain lagi lah ya. Wah, gila, attack gue udah 50.000 loh guys ya. Mamam, kalian nih mihak gue sekali tebas kepala kau putus ya. Kalian mau lihat guys, kita coba ya. Kemarin gue nggak bisa, kemarin gue nyendat di ini guys, Impel Down ya. Kita coba di Impel Down guys ya. Kuat nggak gue nih guys, karena BP-nya jauh banget guys. Gue 240.000, dia 330.000. Coba, bisa menang nggak kira-kira nih ya, dengan mihak gue yang equip legendary baru guys ya. Kita coba ya. Kalau Big Mom gue pasti udah mati lah ya. Ayo mihak, tunjukkan kekuatanmu mihak. Percuma nih habis banyak 30.000. Ayo itu udah mau penuh rake-nya guys. Jebret, beuh, langsung mati yang belakang lo guys ya. Makan nih mihak gue, jebret, beuh. Udah ya, merinding kalian melawan mihak gue ya guys ya. Merinding kau lawan mihak gue ya. Udah lumayan banget sih mihak gue ya guys ya. Terus kita coba di Dressrosa ya. Kita lawan PvP ya guys ya, dengan BP yang 200.000 juga nih guys ya. Oh dia di mihaknya 200.000 juga guys. Kita coba tabrak ya. Tapi dari BP gua kalah sih guys. Dia punya Usopp sama Mi. Aduh udah tinggi banget. Coba aja kita tes aja guys. Ini Big Mom gua beban guys. Big Mom gua fix beban sih. Ayo Big Mom. Ayo mihak gua. Ayo carry the game ya please. Aduh belum penuh ragenya guys. Ayo shield dulu Kuma shield Kuma. Beh. Makan tuh ya. Aduh sih belum sempat. Oh tapi menang ya. Padahal Kuma gue belum sempat ngasih shield loh guys. Tapi gue menang ya. Wah mantep sih udahlah. Udahlah gue tinggal naikin rank sih. Rank gue berapa sekarang? 488 ya. Masih jauh banget sih. Oke lah ya. Mungkin segini aja videonya guys ya. Untuk sekarang. Oke gue bisa challenge ini. Nah ini easy mah. Ini guys easy guys ya. Ini easy guys ya. Tinggal bantai-bantai aja nih. Kita bantai-bantai aja guys ya. Jebret. Makan tuh. Worth it sih teman-teman ya. Build up si mihak sih. Worth it banget sih. Gak ada obeng ya guys ya. Mihak gue makin gareng ya teman-teman ya. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton ya. Gue mau ngumpulin materialnya lagi. Harus rajin-rajin farming sih intinya game ini ya. Kalau memang kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman. Kalau memang kalian juga nanti suka guys, kita bikin guild baru aja lah. Gue di guild Garuda nih, gak tahu punya siapa ya guys ya. Gue join-join aja guys ya. Kalau memang apa nanti kita bikin guild untuk memperkuat tim-tim kita lah ya teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton guys ya. I love you semuanya. Bye-bye.